Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Razak Jambi. Kali ini kita melihat progres tol bikin jalan pintu masuk di kilometer 17 Desa Muaro Subako, berdekatan dengan perbatasan Pondok Meja. Kira-kira kurang lebih sekitar 4 atau 5 meter ke Pondok Mejanya. Nah, gitu guys. Nah, ini lagi ngupas kulit atas. Tonton bae Razak Jambi. Nah, saya ini berada di tepian jalan nasional ini. Lintas Palembang Jambi. Ini guys, ini nanti apa mobil yang dari Pekanbaru apa dari Palembang turunnya di sini. Ini pintu masuk, pintu keluar. Nah, kita ikutin patoknya ya. Nah, di sini. Nah, ini ada patok bendera ini. Nah, patok bendera ini. Nah, ini. Ini patok bendera itu ke sana. Ini ada patok. Nah, di sini nanti putarannya ke sana tuh, patok ke sana tuh, kita zoom. Nah, itu lurus sampai ke sana, itu rumah sebelah sana udah dibongkar itu. Apa di sini penyeberangan, apa di sini yang dari Palembang turun di sini langsung ke Jambi, yang sebelah sana mungkin mobil yang dari Jambi mau tujuan naik tol mungkin melalui jalan itu sebelah sana, kita nggak tahu di mana tempat penyeberangannya. Ikut terus di Razak Jambi. Nah, ini pintu masuk keluar tol. Ini guys, ini nanti apa mobil yang dari Pekanbaru apa dari Palembang turunnya di sini. Ini pintu masuk, pintu keluar. Nah, kita ikutin patoknya ya. Nah, di sini. Nah, ini ada patok bendera ini. Nah, patok bendera ini. Nah, ini. Ini patok bendera itu ke sana. Ini ada patok.
di sini nanti putarannya ke sana tuh, patok ke sana tuh, kita zoom. Nah itu lurus sampai ke sana, itu rumah sebelah sana udah dibongkar itu. Apa di sini penyeberangan, apa di sini yang dari Palembang turun di sini langsung ke Jambi. Yang sebelah sana mungkin mobil yang dari Jambi mau tujuan naik tol mungkin melalui jalan itu sebelah sana, kita nggak tahu di mana tempat penyeberangannya. Ikut terus di Razak Jambi. Nah ini pintu masuk keluar tol.